Seorang penyiar radio asal Cilegon, Banten ditangkap petugas Sat Narkoba Polda Sumbar di Hotel Amaris, Kota Padang, Sumatera Barat karena membawa narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Diduga narkoba tersebut berasal dari negara Malaysia dan dibawa melalui jalur darat menuju Jakarta. Penyiar radio berinisial CRT ditangkap di sebuah kamar di Hotel Amaris yang terletak di kawasan Sudirman, Padang, Sumatera Barat oleh tim Sat Narkoba Polda Sumbar pagi tadi. CRT hanya bisa menangis saat petugas melakukan penggeledahan koper miliknya. Polisi berhasil mengamankan 7 paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 5 kg, 1 timbangan, 1 buah alat pres, 2 buah koper, dan 2 unit telepon genggam. Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan kemasan makanan ringan yang dibawa dengan 2 koper. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan. Barang ini kan dibawa dari Malaysia, turunnya di Riau. Di Riau lewat darat masuk ke Sumbar. Di Sumbarnya untuk transit, jadi tersangka ini menginap semalam di sini, di Hotel A, di Jalan Sudirman, dan besok pagi rencananya mau dibawa langsung ke Jakarta.